Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya kedatangan mesin ice maker ya, atau snow maker ya di sini ya. Dimana keluhannya adalah dia tidak mau berputar. Pada umumnya ya, kalau di sini tidak mau berputar ya, ini adalah kita lihat cek dari pada potensio ya, atau ini kecepatan ya di sini ya. Kemudian di sini on off ya. Dan juga kita cek adaptor. Dan kemudian juga bisa jadi motor penggeraknya. Nah, pada umumnya yang sudah saya tanganin ya, ini adalah pada adaptor ya, pada adaptor yang 12 volt 6 ampere di sini. Nah, jadi kalau ada keluhan dari teman-teman yang memiliki atau melakukan perbaikan mesin snowmaker ini ya, kalau tidak dingin ya mungkin ada kebocoran ya, atau juga kita pada ini kebenaran ya, ini menggunakan kompresor kulkas, bisa jadi PTC-nya, bisa jadi overload-nya ya, dia tidak bekerja. Nah itu di situ ya. Nah kalau dia untuk dia berputar motor ini, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan ya, nanti saya akan tes. Ini sudah dicolokin ya, ini tidak mau berputar ya, tidak mau berputar untuk rollernya di sini ya. Sekarang saya akan bongkar dan nanti saya akan tes apa kerusakannya ya. Mari. Ini saya sudah cek ya, ternyata kerusakannya pada adaptor ya. Pada adaptor, kemudian ini sekarang sudah bisa berputar ya. Ini saya tes ya. Saya tes. Nah, ini adalah untuk mengatur kecepatan ini. Nah, ini untuk mengatur kecepatan. Ya. Nah, ini lihat di sini. Ini kita lihat dalamannya. Ini adalah motor penggeraknya. Ini rantai ya, ada rantai di sini. Ya, dibesarkan, dekatkan ini. Nah, ini motor, ini rantainya, ini motor penggeraknya. Ini adaptor ya. Ini letak adaptornya. Lihat di sini, ini ada kompresor. Lihat kompresor pendinginnya seperti kompresor kulkas ya. Ini kipas pendinginnya, dan untuk kondensornya ada di sini. Ya, sedangkan evaporatornya ya, ini kondensor di sini ya. Lihat, nah, kondensornya di sini. Sedangkan ini sebagai evaporatornya. Ya. Ini roller ini sebagai evaporator ya. Sebagai evaporator untuk pendinginannya ya. Ini juga ada di sini pipa kapiler. Ada pipa kapiler di sini yang menuju ke sini. Yang menuju ke sini ada pipa kapiler ke tabung pasmorumnya di sini ya. Pasmorumnya di sini ada. Ya, sekarang saya cabut ya. Ini kita pelanin bisa ya. Nah. Kita cabut dengan untuk on off-nya di sini ya. Sekarang ya, ini sudah selesai ya, nanti kita bungkus. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe serta komentarnya, dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita-kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.